Cerilla. Pada zaman dahulu, dunia kita pernah dimusnahkan oleh kuasa jahat. Dia selalu mengambil kuasa-kuasa daripada golongan yang kecil. Selepas itu, muncul dua legenda yang berjaya menumpaskan kuasa jahat tersebut. Mereka dikenali sebagai Krokol dan Kapi. Akan tetapi, Krokol tewas ketika dalam peperangan. Selepas kejadian tersebut, Kapi pun telah membuka sekolah untuk mengajar golongan kecil mempertahankan diri mereka. Bukan itu sahaja, ia ditubuhkan untuk melawan kuasa jahat. Dikatakan, hanya orang yang terpilih sahaja yang boleh melihat sekolah tersebut dan juga memasukinya. Sehingga kini, sekolah itu masih tidak dapat dijumpai. Aku akan musnahkan semua. Kenapa ni? Kenapa bising ni? Lemah. Ku dibelenggu kegelapan. Okey, aku terangkan. Sekolah ni, Tuan Kapi yang tubuhkan. Dia tolong golongan kecil macam kita ni untuk mempertahankan diri, faham? Semua dah sedia. Bagus. Setelah beberapa lama kamu semua berlatih, saya telah buat keputusan untuk kamu semua serang Ryu esok, faham? Ingat, percaya pada diri. Percaya pada diri. Mana Kapi? Dia lari macam tu je. Simbol tu telah menipu mereka. Tipu. Aku akan balas dendam. Chibi. Kami. Betul tu. Bangunlah. Aku okey je lah.